Halo guys, salah satu kategori produk yang selalu laris di pasaran dan tak mengenal musim yaitu produk mainan anak. Yaps, produk ini bisa dibilang memiliki pasar yang luas dan tak lekang oleh zaman. Walaupun di tengah gempuran banyaknya game online, tapi mainan anak ini masih cukup banyak peminatnya. Hal ini tentunya menjadi peluang buat kita para reseller dan juga dropshipper untuk memasarkan produk ini. Nah, kalau kamu tertarik untuk menjual produk mainan anak, tapi bingung di mana tempat atau supplier terpercaya yang menyediakan produk mainan anak dan juga bisa resi otomatis, sehingga bisa kita pasarkan ke marketplace, baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, atau bahkan di TikTok Shop. Nah, pada video kali ini saya akan merekomendasikan supplier mainan anak untuk kita para reseller dan dropshipper yang mau jualan produk mainan anak ini. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Nah, jadi nama suppliernya itu adalah Adaspace. Adaspace ini adalah sebuah platform gudang online sekaligus menyediakan lebih dari 500 produk mainan anak, guys, yang bisa kita jual kembali di marketplace ataupun di sosial media. Untuk bergabung menjadi dropshipper dari Adaspace ini, kamu tidak perlu khawatir dengan biaya pendaftarannya. Karena di Adaspace ini, biaya pendaftarannya itu gratis, guys. Selain itu, Adaspace ini juga sudah support resi otomatis. Jadi aman banget kalau misalnya kita jual kembali di marketplace, baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, atau di TikTok Shop, semuanya bisa, guys. Keunggulan lainnya adalah adanya fitur auto stock secara real time. Jadi kamu bisa cek stok produk mana saja yang tersedia dan juga produk yang kosong. Gak perlu ribet-ribet nanya ke admin soal stoknya. Soal pengiriman kamu juga gak perlu khawatir, guys. Karena di Adaspace ini sudah dilengkapi dengan packaging yang aman menggunakan bubble wrap. Dan fitur auto trackingnya yang akan membantu kamu untuk melacak paket yang sudah dikirim dari gudang Adaspace. Adaspace ini juga sudah menyiapkan foto, video, bahkan deskripsi produk yang bisa kita download untuk bahan konten marketing. Entah itu di TikTok, di Instagram, ataupun untuk keperluan konten di marketplace. Untuk soal jasa pengiriman, Adaspace ini cukup lengkap. Karena sudah tersedia berbagai macam jasa ekspedisi populer yang bisa kita aktifkan di toko kita yang ada di marketplace, seperti JNE, JNT, Si Cepat, Ninja, Lel Express, Wahana, Antaraja, bahkan sampai ke Gosen dan juga Grab Express. Semuanya ada ya. Jadi kamu bisa mengaktifkan lebih banyak jasa ekspedisi di toko kamu yang ada di marketplace. Hal ini tentunya akan membuat customer lebih leluasa untuk menggunakan dan memilih jasa ekspedisi andalannya. Nah, untuk keunggulan-keunggulannya, kamu bisa cek langsung di websitenya Adaspace. Linknya saya taruh di deskripsi. Oke, sekarang gimana cara pendaftarannya? Nah, untuk cara pendaftarannya itu sangat mudah. Pertama, kamu klik menu dropshipper di halaman utama website Adaspace. Kemudian, klik daftar. Setelah itu, kamu tinggal isi aja formulir pendaftarannya ini, sesuai dengan data diri kamu. Jangan lupa, siapkan KTP lalu upload ke formulir pendaftarannya sebagai syarat pendaftarannya ini. Kalau sudah, langsung aja kita klik daftar. Langkah berikutnya, kamu akan diarahkan ke dashboard utama dropshipper Adaspace ini. Di sini, kamu bisa melihat ratusan produk mainan anak yang bisa kamu pasarkan kembali di marketplace. Kamu juga bisa memfilter berdasarkan kategori yang ingin kamu cari. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada orderan dari marketplace? Gimana cara memproses orderannya? Yuk simak terus videonya. Pertama, kita pilih dulu produk yang mau kita order. Kemudian, masukkan keranjang. Nah, kalau sudah kita klik menu keranjang tadi yang ada di bagian atas.
Setelah itu, tentukan jumlah item yang ingin dibeli. Lalu atur pengirimannya. Nah, di sini ada dua tipe pengiriman. Kalau kamu jualan di luar marketplace seperti di Facebook ataupun di Instagram, kamu bisa pilih tidak ada resi. Lalu masukkan data-data customer seperti nama, nomor telepon, alamat, dan data-data lainnya yang diminta. Nah, begitupun kalau misalnya kamu jualan di marketplace yang menggunakan resi otomatis. Kamu bisa klik ada resi, lalu masukkan data-data customer yang ada di marketplace seperti nomor resi, nama penerima, nomor telepon penerima, alamat, dan juga data-data lainnya yang diperlukan. Kalau semuanya sudah diisi, selanjutnya kita klik check out. Kemudian jika ada informasi lainnya yang belum kamu pahami mengenai AdaSpace ini, kamu bisa klik menu info di halaman utama AdaSpace. Di sini kamu bisa baca-baca informasi yang berkaitan dengan dropship dari AdaSpace ini, seperti informasi produk, transaksi, pengiriman, informasi COD, dan juga cara upload massal ke marketplace. Jadi semuanya lengkap banget guys, tinggal kalian kepoin aja ke websitenya AdaSpace. Nah, itu tadi rekomendasi supplier mainan anak terpercaya dan bisa resi otomatis dengan berbagai fitur yang tentunya akan memudahkan kita sebagai dropshipper untuk berjualan online di marketplace. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar bisnis online reseller dan juga dropshipper yang akan saya share di channel ini. Jangan lupa pula share video ini ke sosial mediamu ya, agar video ini makin bermanfaat pastinya. Nah, kira-kira mau dicariin supplier apa lagi nih? Yuk komen di bawah. Saya Ridwan Tamami dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.